Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Selamat sore dan selamat mengikuti Misa Peringatan Arwah Semua Umat Beriman yang disiarkan secara streaming dari Kapel Bunda Maria Penolong Abadi, Paroki Kalideres, Jakarta. Perayaan Misa Ekaristi sore hari ini akan dipimpin oleh Pastor Antonius Rajabana, OMI. Hari ini, secara khusus mengenang dan berdoa bagi arwah semua orang beriman yang telah meninggal dunia. Bagi kita orang Kristiani, saat kematian sesungguhnya merupakan peristiwa puncak kehidupan. Hidup kita tidak lenyap, melainkan hanya diubah. Kita percaya bahwa sesudah peziarahan di dunia ini sudah selesai, tersedialah bagi kita kediaman abadi di surga bersama Allah Bapa. Kematian bagi kita merupakan saat kita mempercayakan diri secara total kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Bunda Maria. Atas dasar iman itu, kita mohon agar saudara-saudari kita yang meninggal dunia diampuni dari segala dosanya, dibebaskan dari penghakiman terakhir dan dari api penyucian, serta boleh menikmati kebahagiaan kekal bersama Allah di surga. Marilah kita mengawali dengan berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat
kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Intensi misa sore hari ini dari keluarga Maria Ardi mengucap syukur atas rahmat kesehatan dan kesembuhan yang sudah Tuhan beri. Marilah kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 600. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra-Nya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Kita berdoa untuk beberapa ujub misa, terutama bagi keselamatan jiwa Bapak Fridolinus Ardi Arianto, Yo Mei Ing, Wibokho, Cornelia Gan Sengnyo, Alex Likun Liam, Bapak Adri Panauhe, Tekim Engnyo, Gan Liam Cheng, juga Christopher Dwi Kusuma Wijaya. Dan seluruh doa-doa kita, terutama untuk para arwah, kita haturkan kepada Tuhan melalui perayaan Ekaristi ini. Kita mengawali perayaan kita dengan mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita mohon ampun kepada Allah supaya pantas dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi
dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari Kitab Kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus,
maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita berdoa untuk semua arwah orang beriman, karena kita percaya akan kebangkitan. Bahkan Yesus datang tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan, dari kematian kekal. Dan untuk menyelamatkan kita itu, Tuhan Yesus berjuang sedemikian keras, mengorbankan dirinya, menderita begitu hebat, menyambut kematian yang begitu mengerikan untuk menyelamatkan kita. Dan usaha Yesus tidak sia-sia. Maut dikalahkan, Dia bangkit. Tidak ada lagi maut. Yang ada adalah kehidupan bahagia kekal di dalam Yesus. Dialah kebangkitan, Dialah kehidupan. Setiap orang yang bersatu dengan Dia akan bersatu juga dalam kebangkitan, dalam kehidupan yang kekal. Karena itu, seluruh sakramen gereja adalah sakramen yang menyatukan kita dengan Yesus. Baptis, kita disatukan dengan Yesus sebagai pribadi, sehingga kita ditandai dengan tanda salib Kristus, menjadi milik Kristus. Kita menerima sakramen Krisma, kita menjadi saksi Kristus. Bagaimana menjadi saksi Kristus? Hidup seperti Kristus, hidup bersatu dengan Yesus, sehingga orang melihat kita, melihat Kristus. Komuni, jelas, menyatukan kita dengan Yesus sendiri. Komunio, kita bersatu sehingga sedarah dan sedaging
dengan Yesus. Sakramen perkawinan, kita disatukan dengan Yesus sebagai pasangan, bukan lagi sebagai pribadi. Pengampunan dosa, kita tercerai karena dosa, terpisah dengan Allah karena dosa, diampuni supaya bersatu kembali, rekonsiliasi. Sakramen minyak suci, kita menderita dan derita kita disatukan dengan Yesus, supaya penderitaan kita mendatangkan keselamatan, seperti derita Yesus yang menyelamatkan. Sakramen imamat, kita disatukan dalam ibadah, dalam berdoa, bersatu sebagai tubuh Kristus, berseru kepada Bapa, bersatu dengan Yesus. Yesus yang adalah imam, Yesus yang adalah pemimpin, menyatukan seluruh umat melalui wakil-wakilnya. Tujuannya supaya semua kita yang bersatu dengan Yesus, bersatu dalam hidup, bersatu dalam kematian, bersatu juga dalam kebangkitan. Dan kemarin kita merayakan orang-orang suci, orang-orang kudus, yang ternyata begitu banyak, tak terbilang jumlahnya. Memang benar, kebanyakan kita semua diselamatkan karena rencana Tuhan, bukan karena hasil usaha kita sendiri. Maka yang perlu kita lakukan adalah menjaga kesatuan kita dengan Yesus. Dan gereja menjamin kesatuan itu melalui sakramen-sakramennya. Maka tidak bisa juga mengatakan yang penting percaya kepada Kristus, tetapi tidak merayakan sakramen-sakramen gereja. Itu juga kurang masuk akal. Mencintai Kristus, mencintai gerejanya. Bersatu dengan Yesus, bersatu melalui sakramen-sakramen di dalam gereja. Dan itulah jaminan keselamatan kita. Kristus sudah berjuang begitu hebat, perjuangannya tidak sia-sia. Banyak orang diselamatkan, yaitu orang-orang yang percaya dan terus menjaga kesatuan hidupnya dengan Yesus sendiri melalui gerejanya. Kita bersyukur bahwa warisan keselamatan itu tersimpan rapi di dalam gereja, sehingga setiap orang yang merayakan sakramen-sakramen gereja dipersatukan dengan Tuhan Yesus sendiri dan dengan demikian diselamatkan. Maka selama beberapa hari ini, khususnya bulan November, kita perlu mendoakan orang-orang yang telah dipanggil supaya tetap dijaga kesatuannya dengan Tuhan Yesus sendiri, sehingga mengalami kebangkitan, memperoleh kemenangan atas maut yang sudah dimenangkan oleh Yesus sendiri. Sehingga kita hidup di dunia ini bukan hidup dengan sia-sia yang berakhir dengan kematian, tetapi hidup penuh pengharapan karena akan berujung pada kesatuan dengan Yesus, menempuh memasuki kehidupan mulia yang sempurna dalam kebangkitan. Kematian menjadi jalan yang pasti menuju kehidupan kekal, bukan kebinasaan yang membuat kita tanpa pengharapan, melainkan pintu masuk yang kita tunggu-tunggu, yang kita rindukan, agar kita bisa bersatu secara sempurna dengan Tuhan dalam kemuliaan. Kita mohon supaya seluruh hidup kita menjadi kesaksian akan kemenangan Yesus atas maut, menjadi kesaksian akan kemuliaan kebangkitan, sehingga kita tidak selamat sendiri, tetapi bersama seluruh umat bisa memperoleh keselamatan karena bersatu terus-menerus, tak terpisahkan dengan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus menyatakan diri kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup untuk selama-lamanya." Marilah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan terus berusaha, tidak pernah terpisah, baik dalam hidup maupun mati, bersama dengan Tuhan Yesus. Supaya kita juga bersatu dengan Tuhan Yesus dalam kebangkitan, dalam kehidupan yang mulia. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan sebagai tanda iman kita akan Yesus yang sudah bangkit. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal
dan tidak akan menyerahkan kepada maut, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi gereja, semoga gereja pada zaman ini mampu memberikan kesaksian dan teladan yang baik bagi seluruh umat dalam menjalani peziarahan hidup di dunia ini, agar mampu memiliki kerendahan hati, kemurahan hati, memiliki hati dan jiwa yang murni menuju jalan kekudusan, agar kelak dapat mengalami keselamatan abadi kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi arwah semua umat beriman, semoga Allah Bapa berkenan memberkati semua umat beriman yang telah dikuduskan melalui kematian dan yang kini mengalami kemuliaan kekal abadi, surga senantiasa mendoakan jiwa-jiwa yang masih berziarah di bumi ini, agar kelak juga mengalami kebahagiaan kekal abadi bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi jiwa-jiwa di api pencucian, semoga Allah Bapa yang Maha Rahim berkenan memberikan kasih-Nya yang besar dan tak terbatas bagi mereka yang selama hidupnya di bumi belum mengalami pertobatan, agar mereka segera dapat diampuni dari segala noda dosa hingga memperoleh keselamatan dari api neraka dan dapat segera mengalami sukacita abadi di rumah surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi seluruh umat, kiranya Allah Bapa berkenan menguduskan kita semua yang mengimani Allah, agar kita mampu hidup berdampingan dengan sesama dalam menuju jalan kesucian, yang hidup dengan kerendahan hati dan merasa kecil di hadapan Allah, agar kebaikan dan kebenaran sejati dapat menjadikan jalan tol bagi kita semua untuk lebih cepat menuju rumah keabadian, yaitu surga yang abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami, kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita melanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah, saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-hambamu yang telah meninggal diterima ke dalam kemuliaan bersama Putra-Mu yang mempersatukan kami dengan diri-Nya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Dialah Tuhan kami,
yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga, bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi-Mu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi-Mu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kardinal Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, para Rasul, Santo Eugenius, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putera-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyempurnakan doa-doa kita dengan bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, agar selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan besertamu dan sertamu juga. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah Anak Domba Allah. Inilah Tuhan Yesus yang menghapus segala dosa kita, mengalahkan maut, dan mengaruniakan kehidupan kekal kepada kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut, menjaga dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Jesus,
Akulah kebangkitan dan kehidupan, sabda Tuhan. Setiap orang yang hidup dan percaya kepada-Ku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan terus mendoakan saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan supaya mereka berbahagia di surga. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam iman dan cinta kasih. Kita semua diutus. Amin.